Allah subhanahu wa ta'ala yang maha melindungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Hariyah yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha melindungi. Allah Al-Wali, Allah maha penolong, pembela dan pelindung bagi para aulianya atau kekasihnya. Dialah yang menolong dan membela para hambanya yang saleh. Dia menolong mereka mengalahkan para musuh baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Dialah yang membela orang-orang mukmin dan memudahkan segala urusan mereka. Dialah yang melindungi orang mukmin dari kesesatan dan kebatilan serta mengeluarkannya menuju kebenaran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir pelindung-pelindungnya ialah setan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 257. Hanya Allah lah pemilik perlindungan dan pertolongan yang sempurna dan mutlak. Semua perlindungan selain Allah adalah rapuh dan sia-sia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya penolong kamu hanya Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat seraya mereka tunduk kepada Allah. Quran Surat Al-Maidah ayat 55. Dipersembahkan oleh Al-Hariyah TV Channel dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.